Halo, selamat siang teman-teman angkatan 94 alumni Orpos. Saya Farhat Abbas, dulu dipanggil Aat. Terima kasih buat Jen Saroyo yang invite saya di grup ini. Di sini ada Roni Semendap, Melky Ruben, Yayu Paisia, Yayu Lista ada ya. Jadi Sabuka, Halik ini alumni apa ya, dari kampung di dulu namanya Bungku. Kemudian Joni Alimbuto, woi John, apa kabar lu John? Kita pernah ketemu di Makassar ya John. Kemudian mungkin saya nggak bisa, Okta Betosi, kita ketemu di Manado ya, sama Oman lalu, sama Jen. Kapan-kapan lah kita bikin reuni. Kalau Cynthia udah makmur, suaminya polisi, pejabatnya tinggi, beberapa kali jadi Kapolres. Jangan lupa kita ya, Cynthia. Cynthia ini kalau sama saya jaim, tapi kalau sama teman-teman di grup dia nggak jaim. Roni Semendap dengar-dengar udah punya tanah 4 hektar kata ibu mau cerita Ron. Yang pelit-pelit sama teman-teman kita. Kemudian Deddy anaknya paskibraka. Joni masih misterius. Kalau gua ya banyak negatif tapi ada juga positifnya lah. Saya bangga pernah satu sekolah dengan kalian semua. Dan sudah 3 kali loh aku ke Poso, hanya ketemu siapa, enggak banyak. Yuk, kapan-kapan kita kalau ke Jakarta saling sapa, kontak, dan Februari saya ke Poso, saya akan cari kalian semua. Terima kasih Poso. Saya masih ingat lagu apa ya, Poso, Katundana Sese Marambarito Ngombana Katundana Seselaukaraya Taamume Nayangaya Kujo Siko Musese Data Nundu. Gak tahu benar apa salah, ya kan? Farhat Abbas nih 92 mewakili Poso Paskibraka Provinsi loh, sama Silvana Pangke. Kemudian kelas 1, saya satu kelas, masih ingat karena waktu SMA 1 kelas 1-1 saya ketua kelas. Kemudian kelas 2 itu SOS berapa ya? SOS 1. Cuma kemarin sempat ketemu Andreas yang rumahnya di Pulau Roti tuh, di Palu. Andreas sampai sempat ketemu tuh. Kami satu kelas di SMP 2 kelas 2. Yayu sekelas sama saya SMP. SMA sekelas juga Yayu. SOS ya, ya. Kalau kelas. Ah, kemarin ketemu Silvana Pangke sama Evelyn Lumano, ketemu. Mereka udah makmur dan udah jaya. Saya doain suatu saat kita ketemu lagi ya. Ya beginilah apa adanya saya. Dengan wajah pas-pasan tapi sempat jadi rebutan. Cuman gak pernah dapat cewek Poso. Yang laku dulu, zaman kita dulu di Poso namanya Roni Semendap, pacarnya Lisda. Silvana Pangke misterius, gak tahu pacarnya siapa. Sekarang suaminya ganteng dan kaya raya. Kalau Melky Ruben, gak tahu pacarnya siapa. Katanya sempat cemburu sama saya dulu. Mel, kesempatan ini saya ucapkan terima kasih buat Melky yang sempat bantu saya dulu untuk jadi calon bupati Polaka. Pokoknya bensin mobil gak sewa kita sama Melky. Terima kasih. Sukses ya orang Poso. Salam aku Indonesia, Farhat Abbas. Terima kasih. Dayu, masih cantik gak? Atau udah gemuk? Kalau saya, badan saya ya harus dijaga. Jaga kesehatan, jangan gendutan. Harus tetap segar dan muda. Terima kasih.